أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن maka jauhlah prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka buruk itu dosa. Bila kita tengok dia tak ada senyum, andai kita bersangka buruk, oh dia dah kaya sekarang, dia tak nak senyum lagi dengan kita. Andai benar prasangka kita, tetap juga dosa. Apalagi kalau kita salah, dua kali dosa. Maka sangka buruk, su'uzan, tak ada untung sama sekali. Kita husnuzan saja. Kalau nak tahu juga, tabayyun. Tabayyun, bayan, biar jelas. Boleh saya tahu kenapa awak ni tadi-tadi tak ada senyum? Saya ni sakit lah. Sakit apa? Saya tak boleh melakukan sesuatu sejak beberapa pekan ini. Oh, rupanya dia sedang sakit. Jadi tak ada kait-mengait dengan kita. Oleh sebab itu, maka kita selalu bersangka baik.